Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Satgas COVID-19 Kota Depok, Jawa Barat meninjau penerapan adaptasi kebiasaan baru di pusat perbelanjaan. Petugas mendapati eskalator yang belum dilengkapi dengan sistem pembatasan jaga jarak. Tim Satgas yang terdiri dari TNI dan Polri meninjau protokol kesehatan yang diterapkan pengelola mulai dari pintu masuk pengunjung hingga pengecekan suhu tubuh dan penggunaan masker. Tidak hanya itu, jumlah pengunjung yang makan di dalam mal juga dibatasi. Tenan diminta untuk menyediakan tanda agar pengunjung tetap menjaga jarak di setiap kursi dan meja makan. Pengelola juga diminta untuk menutup pintu akses masuk mal jika kapasitas pengunjung sudah mencapai 50%. Ada beberapa yang diatur, yaitu bagaimana cara menghitung 50% sesuai dengan aturan. Kemudian bagaimana kita memberikan himbauan kepada masyarakat yang melaksanakan belanja di mal tersebut.